Lumayan rame ya. Ya, cuaca Bandar Lampung sore hari ini cerah ya. Masih terang padahal sudah jam 6. Jadi ini di Jalan Haji Said, Bandar Lampung. Setiap hari Minggu itu ada pasar kaget dia istilahnya. Ada yang bilang pasar kaget, pasar dadaan, pasar tempel, pasar senggol, begitu ya. Seru lah. Seminggu sekali. Lumayan ramai untuk ukuran pasar kaget. Tuh kan. Macam-macam ada. Dari sayuran-sayuran, pon-pon kayak begini ya. Itu aneka karya masker. Ada juga apa nih? Kita lihat juga. Sendal. Macam-macam. Aneka ukuran, aneka warna, aneka merek, aneka tipe, model. Nyuting sendal, Bu. Oh, rame. Ini tuh bumbu-bumbu macam-macam tuh. Kemiri, lada, macam-macam aja. Kita lihat agak ke dalam coba ya. Ada apa itu di dalam? Aneka buah, jeruk, apel, talak, buah naga ada juga. Sana itu roti, keripik pisang. Oh, aneka ria macam-macam ya. Ini mainan anak-anak. Ini gorengan, bakwan, pempek, rujak tahu, es buah, 3.000. Ini pada belanja apa nih adik-adik? Beli apa dek? Seneng ya belanja di sini ya? Iya. Ini jajan apa ini? Cilok. Ini namanya? Cimol. Oh, ada cimol. Berapaan tuh dek segitu? Ini 3.000. 3.000. Ya. Oh, ada yang jual ikan nih. Udang. Ikan macam-macam ikan tuh. Wow, paruh. Benar, paruh. Ini 100 bukan. Burung. Sini aneka pisang. Banyak stok pisang. Pisang jantan, pisang kepok, pisang ambon. Tinggal pilih. Ini apa ini? Sayuran, cabai, tomat, bawang putih. Macam-macam. Oh, itu juga tuh. Sayuran tuh. Langsung. Pakai mobil dia. Pakai mobil. Oh, pakaian dalam juga ada tuh kalau mau berminat. Oh, lengkap ya. Lengkap untuk pasar kaget ini. Ini pakaian. Oh. Gak kalah sama mall kan? Baju, celana, rok. Pakaian anak-anak tuh. Lengkap semua. Oh. Mau pilih model apa? Anak SD, SMP, daster juga ada lengkap. Jadi nggak kalah dengan mall ya sini ya. Luar biasa. Ini aneka apa ini ya? Pensil. Alat-alat kosmetik ini. Alat-alat kosmetik. Oh, ibu-ibu lagi pada bercanda tuh. Lagi bercanda. Oh, otak-otak. 1.000.
Lengkep. Telur. Macam sayur. Tuh, gula, minyak goreng. Yang katanya kemarin minyak goreng mahal, datang ke sini aja nih. Sekarang udah turun, Bu, ya. Tapi di supermarket katanya, di kira-kira. Iya, sekarang di sini berapa, Bu, katanya? Ya, 17,5 ya, masih agak tinggi ya. Kalau mau ke supermarket beli minyak satu ya tanggung. Iya. Kemarin sempat 19 apa berapa katanya itu, Bu, ya? Iya. Laris, Bu, dagangannya, Bu. Ini laris lumayan. Lumayan lah, Bu, ya. Ibu setiap hari Minggu ke sini? Iya. Oh, gitu. Iya. Hari pagi di Tugu, Pak. Oh, pagi di Tugu. Iya. Di sebelah mana, Bu, saya sering ke Pasar Tugu, loh? Ibu, di dalam apa yang di luar? Di luar, di pinggir jalan, sebelum masuk bank, jalan kecil itu. Oh, iya. Nanti kapan-kapan tak cari, Bu, ya. Saya sering ke Pasar Tugu. Belum pernah ketemu sama Ibu. Belum, di depan Pak Herson. Iya. Ibu, yang pasar tempel cuma yang di sini atau ada di tempat lain nggak? Milu semua. Sampang kemarin nggak Sabtu. Oh, gitu juga? Senin di Jagabaya. Oh, ngikut terus pokoknya, Ibu? Ngikut terus. Rabu di dapat tuh di Superjurit. Oh, gitu ya. Ibu, kesini naik apa? Anak yang ngejar, Pak. Oh, diantar anak ya? Oh, pakai motor ya? Iya, bapak nggak bisa bawa motor. Iya. Dia bawa beca. Iya, Bu. Tapi hasilnya lumayan lah, Bu, ya. Ada lah pokoknya, Bu, ya. Cukup lah, Pak, sebulan buat bayar kontrak, bayar lampu. Gitu, Bu, ya. Iya. Alhamdulillah, Bu, ya. Anak belum ada yang kerja. Masih anaknya Ibu berapa? Tiga. Belum ada yang kerja? Ya, udah sih, dua udah nikah. Cuman masih buruh juga, belum cukup, masih ditambahin. Oh, gitu. Masih Ibu bantulah gitu, ya. Iya, iya. Nggak kebayar, ngeluh, dikasih. Kalau ada 100-200, kan. Iya. Setiap harinya jajan anak dikasih dari bapaknya ngebeca. Oh, bapaknya beca? Beca. Di mana? Pasar Tugu. Oh, Pasar Tugu juga? Iya. Oh, karena iya. Karena ketemu Pulau Bacan. Pulau Bacan, tahu. Coba nanti kapan-kapan tak cari, ya. Iya. Aku sering ke Pulau Bacan makan Mimi Aha. Iya. Karena di bombing sini tuh dia. Oh, iya. Ah, ini. Dengan Bu siapa, Bu? Ibu? Bu Daina. Ya. Bu Daina nih. Kalau pagi di Pasar Tugu, cari Bu Daina ya. Di luar, Bu, ya. Di pinggir jalan, ya. Pinggir jalan, kalau beli sayuran sama Bu Daina di Pasar Tugu. Pakai tenda biru di sini. Tenda biru, oke. Ya, nanti tak cari, Bu, ya. Ya, saya 2-3 hari pasti ke sana. Bapak di mana? Ini, belakang sini. Oh, di sini. Dan nomor sini dalam, Bu. Anak aku kan di sini, mantu. Oh, siapa, Bu? Gunawan. Oh, iya. Apa yang perempuan? Iya. Tahu kan Gunawan? Iya, kayaknya pernah dengar sih. Pinggir sekali, di pinggir. Yang pinggir kali sini, deket kali. Iya. Ya, kan iya. Tohir, kada, kita pindah. Kalau pulaannya, Ibu, ya di Pasar Tugu. Pasar Tugu, subuh kan banyak agen. Iyalah, Bu, ditelaten, Ibu, ya. Seberapa dapat disyukurin, ya, Bu, ya. Ya, cukup sehari-hari, Pak. Iya, yang penting cukup sehari-hari. Terus badan kita sehat, ya, Bu. Iya. Bu Dena, ya, sehat. Ya. Kita doakanlah, Ibu, sehat, ya. Aduh, kalau udah namanya sakit tuh, Bu, repot. Ongkosnya mahal, ya kan? Kita nggak bisa kerja. Mending kalau sembuh diobatin, kadang belum sembuh. Iya. Jadi, walaupun hasilnya ya seberapa-seberapanya tetap disyukurin. Berdoa mohon Tuhan, kita tetap sehat, Bu Daina, ya. Amin. Nih, Ibu, Bapak Ibu, nih, Bu Daina aja semangat nih kayak begini nih. Dukung anak cucung. Iya. Cucung belum ada yang bisa bantu. Iya. Bu, saya beli ini, Bu. Melekol. Kobe sama terong untuk nyayur. Oh, iya. Iya. Kobe, terong. Itu jagungnya tuh jagung rebus apa apa, Bu? Jagung mentah, Pak. Iya, untuk jagung rebus kan? Iya. Oke. Bukan jagung sayur yang masih muda, jagung. Oke, mau ya. Berapa biji? Ya, berapa, Bu, ya? Silakan aja. Ya, oke. Okay. Dengan Bu Daina nih. Yo, datang ke anu nih, daerah Kota Baru Indah.
Seru. Aku lagi belanja di sini nih. Jagung, kentang, apa tadi ya? Terong sama kubis. Biar sehat kaminya. Ya, Bu, ya. Oke, ini aku udah belanja nih sama Bu Dena nih. Jagung segini banyak ya kan? Kubis, timun, apa Bu, terong, Bu ya? Terong. Oke, sudah ditimbang sama Bu? Sudah. Oke, berapa semuanya, Bu? Ini 5, 5, 10 sama 6, 16, 16 sama 16. 32. Ya. Oke, Bu. Tuh, belanja segini banyak cuman 32.000 ya kan? Murah meriah di sini. Murah-murah. Belanja sama Bu Dena. Kalau mau ketemu pagi ya di Pasar Tugu ya Bu ya. Kalau minggu sore di ini namanya Pasar Kaget apa Bu sini Bu? Pasar Kaget Kota Baru. Kota Baru. Sama berarti itu kan. Ya. Oke Bu Dena terima kasih ya. Sukses ya Bu ya. Tetap semangat sehat yang penting. Oke. Nah, di tengah keramaian Pasar Kaget Kota Baru ini ya. Oh, ada juga ini. Apa namanya itu ya? Kereta puter atau apa ya? Pokoknya kayak ya kayak gitulah ya, odong-odong atau apa namanya. Jadi enggak usah jauh-jauh ke Dufan. Ke Dufan kejauhan mahal juga. Di sini pun ada tuh ya. Boleh. Oke. Oh, mantap kan? Nih, di tengah-tengah keramaian juga ada tahu gejrot. Udah cabenya aja udah kepedesan saya, Pak. Iya. Belum makan. Khas Jawa Barat ya. Cirebon, Bandung. Cirebon ya. Nih. Bogor, Jakarta. Aromanya juga pedes. Apalagi makannya, Bu ya. Iya. Ibu yang pesan ini. Pedes, pedes ya. Segur emang. Iya, seger. Jadi kalau satu porsi ini dikasih tahunya berapa biji, Pak? Ya tergantung belinya. Oh, gitu. 5.000 apa mau. Oh, jadi bebas iya, ya. Bebas. Mau 5.000. Iya. Iya, iya, iya. Nih tahu gejrot. 4.000 ya, Mbak? Nah. Tuh, 4.000 aja dikasihnya segitu banyak itu. Sekarung. Oh, ini cukanya nih. Ini air gula. Air gula. Iya, jadi campur di sini kayak cuka. Iya ya, jadi cabai diulek. Tadi pakai bawang putih enggak, Pak? Bawang merah. Sih. Oh, bawang merah. Iya. Nah, tuh. Jadi komposisinya tahu, cabai, gula merah, ada bawang merah juga. Garam pastinya ya. Iya. Garam juga. Tahunya seger-seger nih. Tuh. Mantap. Mantap pokoknya. Dengan Pak siapa, Pak namanya? Pak Warjo. Pak Warjo. Iya. Pak Warjo. Namanya kan nama Jawa. Jawa. Tapi kok jualannya khas Cirebon Jawa Barat? Iya, kan mesti tetangga desa. Oh, gitu. Iya, nah, bapaknya Jawa. Aslinya? Brebes. Brebes. Iya. Brebes Ngapak ya? Iya, Ngapak. Tempat-tempat telur asin, bebek. Iya. Bawang nah, merah. Dulu kalau aku ke Jawa, Pak, waktu Pantura, iya. Itu pasti beli telur asin enggak ketan 20, 30 untuk enak makan sendiri. Enak ya telurnya. Enak. Tapi setelah jalan tol gak pernah lagi. Gak lewat Pantura. Lewat tol, tapi ada yang jualan di rest area. Iya, pinggir. KM260. Yang ada dagang itu. Yang ya, bekas telur. Pabrik gula, kalau tahu. Pabrik gula berarti Jawa Barat ya, Mas? Iya, 260. Iya. Itu ada yang jual masih itu. Masih di daerah Cirebon itu? Iya, masih Cirebon. Iya. Sebijinya waktu itu 4.000 apa 4.500 gitu loh. Ya, sekitar situ. Sekitar gitu ya. Iya. Nah, mungkin sekarang udah 5.000-an atau berapa. 6.000, 5.000. Iya, nih. Nih, Pak Warjo nih, wah mantep nih. Aku buatin satu dong, Pak. Oh iya, satu Pak deh. Iya, 5.000-an ya. Satu bungkus? Iya, jadi satu aja. Ini cabai 3. 3 apa 4 boleh. Kasih bawang merah ya. Ya, ya seperti anu. Seperti biasa. Yang biasa. Pengen nyoba namanya tuh gejrot tuh seperti apa. Rasanya maksudnya. Iya. Kalau dengernya sih udah sering tahu gejrot. Iya. Nih, Pak Warjo lagi bikin ngolenin tahu gejrot. Setiap minggu kayaknya di sini Bapak aku lihat. Iya. Setiap minggu sore ya. Pasar ini. Nanti kalau Senin pindah kemana Bapak juga ngikut juga? Kalau Senin bisa nanti UIN.
Uin. Iya, perumahan Gria situ. Iya. Belakang anak-anak kuliah ini. Iya, maksudnya Pak Warjo ikut ke sana juga? Iya, oh, ikut terus. Situ hari Senin sama Jumat. Iya. Pokoknya di mana ada rezeki kita uber terus ya Pak Warjo ya. Iya. Pokoknya oh, mantap. Oh, gitu. Ini dekat tadi. Ya? Dekat. Iya, dekat. Soalnya mau makannya di rumah aku. Kalau sekali berangkat gini buat tahunya berapa biji, Pak? Ini paling 600-an kayaknya. Berapa? 600 biji. 600? Waduh, banyak lah, Pak. Ya, banyak. Ya, mudah-mudahan habis, Pak, ya. Kayaknya udah nipis ini. Iya. Kita doakan Pak Warjo, habis. Alhamdulillah. Itu tadi aku beli sayuran sama Bu Daina tuh, situ tuh. Situ. Itu tuh, yang pakai kerudung warna agak-agak pink itu, Bu Daina. Ya, dia kalau pagi jualan di Pasar Tugu. Kalau sore keliling juga dia. Di antara nanya kemana ada pasaran, Pasar Kaget. Jadi diikutin ya. Ikutin, ya kayak Pak Warjo ini. Kayak saya. Iya.